أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sentiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kasih sayang Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ya, itu syukur kepada Allah kerana kita diseru oleh Allah Ta'ala. Ya. Orang-orang beriman ini diseru oleh Allah Ta'ala. Bukan dibiarkan, ya, tetapi diseru untuk menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Itu yang pasti akan berlaku di hari akhirat, adanya syurga dan neraka. Ya, sebab itu Al-Quran menjadi panduan kita, ya, supaya kita beringat, ya, jangan sampai kita leka dengan duniawi, ya, sehinggalah kita tak tahu apa akan berlaku di akhirat nanti, apa persediaan yang kita hadapi, ya, keadaan di akhirat dan sebagainya, tuan-tuan. Ya, dalam Al-Quran disebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ya, nara itu ialah api neraka Allah yang tak pernah, ya, padam, tuan-tuan. Ya, sentiasa membakar bagi mereka yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ada orang kafir ataupun orang musyrik ataupun orang Islam. Ya, walaupun orang yang beriman, ya. Ya, dalam dunia beriman tetapi mengerjakan perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya, ya, mereka ini wajib bertaubat daripada perbuatan dilarang tadi. Ya, tapi kita leka dengan keduniaan tadi, terlupa nak bertaubat. Ya, apabila tidak bertaubat, maka dosa itu akan dibawa sekali dengan kapan. Apabila dah meninggal, maka dia akan diazab sementara belum sampai ke akhirat, azab di kubur. Ya, ini tuan-tuan. Ya, sebab itu Allah suruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada aku, kata Allah, ya, niscaya aku akan menyelamatkan kamu dan melindungi kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik. Alhamdulillah, juga pada malam ini kita menyambung, ya, di dalam bab, ya, bab kekeluargaan, ya, sebab kita secara langsung terlibat dengan kekeluargaan.
Ya, adanya Tok Wan, adanya nenek, ada yang bapa, adanya anak, ada yang ibu, adanya suami, adanya isteri, ada bapa saudara dan sebagainya, itu ialah ya keluarga tuan-tuan. Ya, sebab itu Allah peringatkan, wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Ya, ni ya, kalau kita tak jaga, takut anak kita masuk neraka, ya, kemudian ya dia mendakwa bahawa mak bapak dia tak nasihat kat dia, tak dia apa ni tegur dan sebagainya, ya, akhirnya kita pun yang sembahyang di masjid pun masuk neraka, tuan-tuan. Ya, ini ya, sebab itu ya apa ni, keluarga kita masing-masing kita nak pelihara dan jaga supaya semua dalam kahri keluarga kita masuk syurga. Allah, jangan singgah-singgah dah di dunia, bolehlah singgah makan cendol. Ya, ini ya. Ya, jadi di dunia ini kita boleh singgah, dia di sana tidak street express sampai surga Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik. Dalam pengajian kita ya pada malam ini, ya ini bab, masih lagi bab rukun nikah, tuan-tuan. Ya, ini tapi malam ni kita bicarakan tentang wali. Ya, maknanya kita ni sebagai orang lelaki, saya kira lah bapa ke, bapa saudara ke, adik-beradik ke, ya, kita terlibat dengan menjadi wali kepada ya pada keluarga kita yang perempuan, tuan-tuan. Ya, ini ya. Ya, sebab itu dalam keluarga itu hendaklah kita jaga supaya mereka jadi solehah ataupun soleh. Ya, apabila soleh ya tak ada pasik, tuan-tuan, ya, maka dia boleh tolong ya bapa dia, tolong anak, abang dia, tolong apa ni adik perempuan dia untuk menjadi wali. Maknanya kita layak menjadi wali kerana ya kita adalah bersifat adil dan soleh, tuan-tuan. Ya, ini ya. Dan pada malam ini kita masuk kepada ya wali, bahagian wali ya. Wali terbahagi kepada dua. Yang pertama wali mujbir, maknanya wali boleh memaksa masa depan anak dia itu untuk dijodohkan oleh pilihan bapa tadi, tuan-tuan. Maknanya boleh ya, tetapi soal nak memaksa ni payah, tuan-tuan. Ya, ada anak lari rumah macam-macam. Ya, kerana di situ kemungkinan ya ada kesilapan sikit semasa kita mendidik dia, menjadikan dia tak takut dengan kita. Dia boleh bertindak sembrono dengan mak bapaknya. Ya. Tapi kalau daripada awal kita didik betul-betul, sehinggalah dia memang ya, memang dia taat kepada ibu bapa, pada masa apa ni dewasa, ya, bapa jodohkan kepada pilihan bapa, ya, ya, anak tadi pun rasa bahawa taat kepada ibu bapa terpulang kepada mak bapak untuk menentukan jodoh aku umpamanya. Ya, kalau lah mak bapa rasa ya lelaki itu soleh, maka solehlah ya yang kita harapkan. Ha, gitu tuan-tuan. Ya, ini disebut yang disebut wali mujbir. Yang kedua ialah wali tidak mujbir. Ya, ini wali mujbir disebut di sini ya wali ya, wali ya mujbir hanya terhad kepada bapa dan datuk. Ya, bapaknya bapak tu ya boleh jadi wali kepada cucu. Ya, ini kalaulah bapak dia meninggal, ya maka Tok Wan tu, bapaknya bapak, boleh jadi wali ya kepada cucu, tuan-tuan. Ya, itu juga disebut wali mujbir. Walaupun datuk, tetapi tahap dia ialah wali mujbir, ya. Kemudian wali mujbir berlaku hanya kepada perkahwinan anak dara, ya. Maknanya anak kita belum pernah berkahwin. Ya, kalau janda tidak jadi wali mujbir, jadi wali saja. Ya, tetapi kalaulah dia masih lagi belum berkahwin, ya maka ya bapa tadi boleh menentukan ya ini pada anak itu siapa pasangan ya yang dipilih oleh mak bapa tadi, tuan-tuan. Ya, sama ada ia masih kecil ataupun ya sudah besar, ya berakal ataupun gila, tuan-tuan. Ya,
Oleh itu, seseorang bapa atau datuk dibenarkan ya, mengawinkan anak perempuannya walaupun tanpa kebenaran dan keredaan anak perempuan tadi. Ya, ini ya. Sebab kalaulah umpamanya daripada kecil dia memang kita didik dengan taat ya kepada mak bapa, tentunya dia dewasa mudah untuk taat kepada ya ibu bapa dan tuan ya. Oleh kerana kasih sayang ya, itu yang disebut bahawa bapa takkanlah sampai hati nak jodohkan anak dia dengan orang yang penagih dadah umpamanya ya, ataupun orang ya keluar daripada gangster ke dan sebagainya. Ya, ni bapa tentu ya akan memilih ya kerana dia amat menyayangi anak dia. Ya, kalau menyayangi ya kerana anak dia, maka dia akan carikan ya ada bakal suami yang soleh. Ya, ni ya bakal suami yang soleh ya kerana di antara ibu bapa itu di tengah-tengahnya ialah kasih sayang yang mendalam ya seorang bapa terhadap anaknya. Dia hanya akan memilih suami baik sahaja ya untuk anak perempuan dia, tuan-tuan. Ya, ini ya, sebab apabila anak tadi menyerahkan pilihan ya bakal suaminya itu ya yang anak taat kepada ibu bapa ya, dia menyerahkan ya jodoh itu kepada ibu bapa, maka ini satu amanah daripada anak ya, supaya kita ikhtiarkan anak ya akan carikan anak menantu yang soleh rondan yang boleh berbakti kepada ya rumah tangga dan juga kepada ibu bapa mertua dan rahnya. Baik, kalau zaman dahulu tahun 60-an dulu, 50-an dulu, orang-orang kampung dia ada anak, tuan-tuan, anak kecil lagi tengah merangkak. Ya, mak bapak pun berjanji kalau besok anak besar-besar ni ya kita berbesanlah umpamanya, tuan-tuan. Ya, itu namanya ditempah, tuan-tuan. Ya, anak baru masih kecil lagi, ya kita dengan kawan ya satu kampung satu Korea kita tembuat tempahan umpamanya. Ya, tetapi apabila betul, apabila dididik dengan elok, apabila dah besar dan sebagainya, maka bapa ya menjodohkan ya anak itu kepada anak kawan dia. Ya, ni ya, sebab anak dididik daripada awal, dia akan ikut cakap ibu bapa dan tuan. Oleh itu, seorang bapa atau datuk dibenarkan ya mengawinkan anak perempuannya walaupun ya tanpa kebenaran dan keredaan anak perempuan tadi, kerana bapa lebih ya mengetahui ya ini kebaikan untuk anaknya. Ya, ni dia akan carikan apa ni bakal suami yang baik. Ya, ini ya. Terhadap anaknya, ia hanya akan memilih suami baik sahaja ya, untuk anak perempuan dia. Ya. Mereka berhujah ya, menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ayyamu ahakku binafsiha min waliha. Ya. Nah, ini yang disebut bahawa janda lebih berhak ke atas dirinya daripada walinya. Ya, itu ya. Apabila sebut janda, maka tak termasuk yang dikatakan anak dara tadi. Ya, ini ya. Mana kalau janda berhak untuk mendapatkan keizinan ya, daripada anak dia, ya, tapi bapa tidak boleh menikahkan dia ya, tanpa anak janda tadi ia ya, tidak membenarkan, tuan-tuan. Ya, kecuali yang wali mujibir itu hanya berlaku kepada anak perempuan saja. Ya. Melalui hadis ini ya, dapat memahami bahawa ya, wali lebih berhak ke atas anak perempuannya yang masih dara ya, daripada hak anak perempuan itu terhadap dirinya sendiri. Ya. Ini, walau bagaimanapun ya, terdapat tiga syarat bahawa wali mujbir itu boleh menentukan ya, boleh mencarikan suami pada anak dia itu, tuan-tuan. Yang pertama ya, dia boleh dengan syarat tidak ada permusuhan ya, yang ketara di antara
wali dengan perempuan tersebut, ya, wali dengan anak tadi ataupun datuk dengan ya, dengan cucunya, ya, tidak ada permusuhan, tak ada perkelahian dan sebagainya, ya, maka dibincang elok-elok, ya, maka anak tadi ikut pendapat ataupun taat kepada ibu bapa tadi, tuan-tuan. Nah, itu boleh, ya, wali memaksa, ya, anaknya tadi, ya. Ha, ni, ya. Ha, baik. Yang kedua ialah perkahwinan itu hendaklah sekufu. Maknanya bapa tadi nak carikan jodoh tu pun biarlah dia sesuai dengan anak perempuan kita ataupun disebut bahasa Pekah disebut sekufu. Ya, ha, ni, ya. Ha, maknanya dia ada penyesuaian ataupun sesuai, ya, ha, ni, mungkin sesuai, ya, ha, ni, sama-sama kerja, ya, sama-sama, ya, apa ni, ya, umur, ya, kenal mengenali di antara satu sama lain dan sebagainya, ya. Yang ketiga, bakal suami mempunyai yaitu mampu menyegerakan bayaran mas kahwin, ya. Maknanya apa, suami yang di yang dicadangkan oleh bapa tadi nak paksa anak tadi, mestilah, ya, lelaki yang dicadangkan itu dia segera boleh membayar mas kahwin, ya. Sebab itu mas kahwin adalah dibayar sebelum majlis akad nikah, ya. Ini agaknya kalaulah menanya tak dibayar, ya, sampai hutang bumanya, ya, maka anak tadi berhak, tuan-tuan, ya, untuk apa ni, menjauhkan daripada perkahwinan tersebut, tuan-tuan. Ya, sebab wali ada tahap-tahap dia untuk memaksa anak dia nak berkahwin dengan lelaki pilihan mak bapak tadi. Ya, sebab itu ada tiga perkara, ya. Kemudian meminta izin anak dara adalah digalakkan. Ha, ni, ya. Ya, kadang-kadang, ya, wali tak minta izin kepada anak dia, ya, ni, ya. Ha, kecuali kalau janda, janda kena minta izin. Engkau setuju ke abah nak nikahkan kamu dengan sipulan-sipulan umpamanya? Ya, itu kalaulah anak perempuan yang pernah berkahwin ataupun alias janda, tuan-tuan. Ya, ni, ya. Ha, maka anak dara, ya, apa ni, izin anak dara dalam perkahwinan itu digalakkan. Maknanya bukanlah hukum wajib, tuan-tuan. Ya, cuma sunat saja, ya. Ha, ni, ya, bapa tadi, ya, jumpa dengan anak, anak engkau ni pagi ni nak dinikahkan dengan sipulan-sipulan, demi awak setuju. Ha, ya, maknanya kalau dia kata setuju tu seranglah tu, tuan-tuan. Ya, kadang setengah orang perempuan ni walaupun dia anak dara, dia malu-malu, ya, kalaulah dia diam itu tanda setuju, maka, ya, mengikut kaedah as-sukutu ala mati ridha. Diam itu, ya, menandakan dia redha, tuan-tuan, ya. Baik. Bapa dan datuk boleh memaksa anak perempuannya berkahwin, ya, tetapi, ya, tindakan, ya, tidak, apa ni, mendapatkan pendapatnya bukanlah suatu tindakan yang afdol, ya, lebih baik, ya, yang lebih baik dan sunat, ya, ni, ya, sunat hukumnya ialah wali meminta izin, ya, untuk mengawinkannya, ya, dengan, ya, menghormati, ya, serta menenangkan, ya, jiwa anak tersebut, tuan-tuan. Ya, ini anak pun rasa riang ria, ya, apabila bapa tadi menghormati engkau ni nak, akan, apa ni, akan hidup, ya, dengan orang lain, tidak hidup dengan mak bapak nanti. Apakah kamu setuju kalau kamu bernikah dengan Pulan bin Pulan umpamanya, tuan-tuan? Ya, ini, ya, maknanya dia dia mengingatkan pada anak yang melambangkan bahawa bapa pun dia tak tergamak, ya, nak apa ni, anak dia akan di keluar rumah, ya, untuk berumah tangga dengan lelaki yang dipilih oleh ibu bapa tadi, tuan-tuan. Ya, ini, ha. Tetapi tindakan tidak mendapatkan pendapat, bukanlah satu, ya, tindakan yang afdal,
ya, yang lebih baik, ya, dan sunat, ya, ialah wali tadi meminta izin, tuan-tuan, ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyamu hatta ta apa ni tastamir, ya, wala tunkahul bikr hatta tastazan. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa iznuha, fa in an as, apa ni as taskut, ya, ani taskutnya, janganlah kamu mengawinkan janda melainkan ya setelah mendapat keputusannya, ya, maknanya janda tu redha, ya, izin, ya, janda kamu mengawin apa ni, jangan kamu mengawinkan anak daramu, ya, melainkan setelah kamu meminta izin daripadanya. Ya, maknanya kalau ada minta izin, maknanya hubungan bapa dengan anak tu, ya, amat baiklah, tuan-tuan. Ya, ini walaupun suami bapa boleh memaksa, ya, dengan rakusnya dia memaksa. Enggak kahwin nanti, umpamanya, tuan-tuan. Ya, ini, sedangkan anak itu adalah kasih sayang, ya, kita kepada dia, maka bahasanya bahasa kasih sayanglah, tuan-tuan. Ya, ini mentang-mentang kita boleh paksa, kita dengan keras untuk memaksa anak. Ya, ini sedangkan dia, ya, adalah apa ni, anak yang sentiasa, ya, disayangi dan bercakap dengan cara lemah lembut, tuan-tuan. Ya, ini, ya, dan bagi anak dara pula kamu hendaklah, ya, meminta izinnya, dan keizinan itu ialah, ya, diamnya itu. Eh, Nabi kata, ya, Rasulullah, Nabi sahabat bertanya, ya, ini bagaimana untuk nak minta izin kepada, ya, anak perempuan tadi? Ya, maka Rasulullah kata, ya, kalau dia ditanya diam, itulah tanda izin dan tanda redha. Ya, kenapa? Kerana biasanya orang perempuan kalau dia tak pernah, ya, apa ni, ya, berkahwin, tentunya ada segan silu dan sebagainya, tuan-tuan. Berbeza dengan janda, dia pernah berkahwin, ya, kena minta izin. So, mungkin juga dia kata, ya, abah, saya tak nak, umpamanya. Ya, maka dia tak boleh mengawinkan. Ya, tapi kalau anak tadi, anak dara, dia kata, abah, saya tak nak. Itu suami, apa ni, bapa, ya, kena mengadakan satu perbincangan, ya, nasihat dan sebagainya. Ya, sehinggalah, ya, apa ni, anak tadi mengetahui, ya, apa hasrat, ya, yang dalam hati bapa tadi, ya, untuk menjodohkan, ya, ya, anaknya dengan lelaki pilihan dia, tuan-tuan. Ya, ini, ya. Ha, kemudian kedua-dua hadis di atas, ya, menerangkan, ya, wali disunatkan meminta kebenaran, ya, anak gadisnya yang masih dara, ya, untuk mengawinkan, tuan-tuan. Ya, ini. Yang kedua, ya, yang kedua, yang pertama ialah wali mujibir. Yang kedua ni, ya, iaitu wali tidak mujibir. Maknanya tidak mujbir, maknanya wali tidak boleh memaksa, ya, anak dikahwin dengan pilihan mak bapaknya. Ya, itu bukan boleh memaksa, ya, itu wali ikhtiar atau wali biasa ataupun disebut dalam fiqh wali akrab, tuan-tuan. Ya, ini, ya. Wali yang tidak mujbir adalah wali selain daripada, ya, bapa dan datuk yang telah kita sebutkan, ya, tadi. Ya, wali tidak mujibir berlaku ketika mengawinkan perempuan yang sudah janda. Ya, ataupun tidak sah bagi mana-mana wali walaupun bapa untuk mengawinkan, ya, perempuan, ya, anak janda tadi melainkan, ya, dengan kebenarannya, tuan-tuan. Ya, ini, ya, perlu dimulakan dengan perbincangan. Tapi sekarang ni, ya, permohonan kahwin ini, bahawa yang memohon tu sudah dia menulis borang, tuan-tuan. Maknanya menulis borang itu mana tanda dia setujulah, ya, dan tanda tangan pula di depan imam jurunikah.
Ya, aneh ya. Walau bagaimanapun last minute apabila dah semua ready untuk ya melangsungkan majlis akad nikah, ya pada masa itu ya boleh menanya kepada anak yang sudah pernah berkahwin untuk litakid lagi ataupun untuk menguatkan lagi bahawa di masa majlis itu juga ada imam jurunikah, ada saksi, ya, maka pengakuan janda tadi akan didengar, diketahui ya, oleh orang-orang yang berkenaan bagi meyakinkan bahawa majlis akad nikah itu berjalan dengan lancar, tuan-tuan. Ya. Baik. Janganlah kamu mengawinkan janda melainkan ya, setelah mendapat keputusan atau izin. Ya. Janda ialah perempuan yang hilang darahnya ya, dengan sebab persetubuhan yang halal ataupun yang haram. Ya, ini persetubuhan ya, yang halal atau yang haram nak menunjukkan bahawa ya, dia sudah hilang darah. Ya. Bukan disebabkan sakit ataupun terjatuh dan sebagainya. Ya. Baik, hikmah mendapat ya, persetujuan janda. Ya, hikmah di sebalik untuk mendapatkan persetujuan janda tadi? Hikmah wali hendaklah mendapatkan persetujuan janda itu anak dia terlebih dahulu dan tidak mengawinkan tanpa kebenarannya. Ya, ini ya. Kecuali kalaulah ya dah isi borang dan sebagainya, tapi last minute tadi ya bolehlah ya, supaya yang berkenaan ya, saksi jurunikah semua ada sama-sama untuk menyaksikan bahawa kebenaran yang telah diberikan ya oleh anak tadi kepada bapa tadi tuan-tuan. Ya apabila dapat kebenaran ya, maka ya bapa tadi boleh nikahkan sendiri anaknya ya ataupun diwakilkan kepada juru nikah ya ataupun siapa-siapa yang dipersetujui oleh imam juru nikah tuan-tuan ya ini ya boleh diwakilkan ya apabila sudah dapat persetujuan tadi ya maka anak tadi tak payahlah ya maknanya juru nikah yang mendapat wakalah untuk menikahkan ya ini anak janda tadi ni dia minta izin kepada janda tak payah ya sebab dah cukup bapa tadi ya yang menikah yang menjadi wali tuan-tuan ya. Baik ya kemudian maksud berkahwin wali tidak boleh memaksanya kerana pengalamannya dalam perkahwinan menyebabkan dia tidak mahu untuk berterus terang ini ya bagi anak dara tadi ya. Ya dia malu untuk berterus terang maka diam itu sebagai tanda dia redha ya. Ini berbeza dengan anak dara ya ini kerana dia malu ya anak dara tadi ya untuk berterus terang. Bagi anak yang pernah berkahwin ya tentunya dia berani lebih ya untuk menjawab ya dengan ya redhanya dengan kebenarannya bapa dia untuk menikahkan dia ya. Kemudian tuan-tuan ya mengawinkan janda yang masih kecil. Ya ini pun berlaku juga ya di suatu tempat tapi hukumnya ada ya. Bapa atau mana-mana wali tidak diharuskan mengawinkan perempuan janda yang ya belum baligh. Ya ini sehinggalah dia baligh. Ini kerana keizinan budak kecil tidak diambil kira. Wali tidak boleh mengawinkannya sehingga dia baligh ya kerana keizinannya yang ya, diambil kira ialah keizinan selepas akil baligh tuan-tuan. Ya ini ya. Ya hari ini tidak ada timbullah. Ya kecuali kalaulah dia tidak cukup umur ya itu di dalam enactment ya itu bukan tak boleh kahwin tetapi hendaklah kebenaran untuk berkahwin orang di bawah umur ya dikeluarkan oleh mahkamah ataupun hakim bukan tak boleh kahwin tuan-tuan ya boleh katakanlah umur budak perempuan tadi orang perempuan tadi 12 tahun
Ya, bapa dia pun dia setuju nak dikahwinkan. Ya, tetapi dia ialah orang yang masih bawah umur dan tuan-tuan. Ya. Jadi kita tunggu azan ya. Baru kita sambung sikit ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Haji apa ni Osman ya. Ya, dia berpesan minta disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya bahawa besok ialah puasa Rajab ya. Ya, puasa Rajab dan kebiasaan Nabi SAW bagi Nabi wajib ya, bagi kita sunat eloklah ya kita cuba ya membiasakan ya untuk mengerjakan puasa sunat. Ya dan saya teringat ya bahawa puasa sunat ini pada bulan Rajab ya adalah amalan ya para-para nabi dan juga para sahabat dan sebagainya ya ni pernah diceritakan bahawa ya ni sahabat nabi ya Abdullah ya sahabat nabi ya hidup sama-sama Rasulullah SAW ya dia ini ya mengerjakan perkara kemungkaran tuan-tuan ya ni tapi bila sampai bulan Rejab dia berhenti ya dengan rogolnya dengan merompaknya dengan zinanya dan sebagainya ya dia melakukan kemungkaran tapi masuk bulan Rejab saja dia berhenti tuan-tuan ya apabila habis bulan Rejab dia buat balik. Itulah amalan Abdullah tuan-tuan. Ya sebab di kalangan ahli Koreanya memang famous. Ya sebut Abdullah ni memanglah ya sembahyang tinggal puasa pun tak buat bahkan kemungkaran dilakukan tuan-tuan.
Nak jadi cerita tuan-tuan bahawa Abdullah ini dia kebiasaan kalau buat bulan Rejab dia berhenti kebetulan pula Rejab tahun itu dia berhenti dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perkara yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan perkara larangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dia berpuasa bulan Rajab dan bertaubat dan tak siapa pun yang tahu bahkan isterinya pun tak tahu dia berubah berazam tuan-tuan. Ya, kebetulan pula pada bulan Rajab itu dia jatuh sakit. Ya, bila jatuh sakit meninggal tuan-tuan. Ya, bila meninggal jenazah ni tak ada siapa yang urus. Ya, sebab Abdullah ni sudah terkenal dengan kemungkaran-kemungkaran dan sebagainya. Sehinggalah daripada pagi sampai tengah hari dekat petang tuan-tuan. Ya, dibiarkan tak diurus oleh ahli qaryah dia tuan-tuan. Ya, ni isterinya pun dia tak boleh nak kata apa. Ya, ni ya. Kemudian sahabat Nabi ada 2-3 orang datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Abdullah meninggal, tak ada siapa yang mengurus jenazah dia. Sampai Nabi pun tak kenal mana satu Abdullah ni. Tengok Nabi orang yang buat kemungkaran pun tak kenal tuan-tuan. Ya, ini ya. Abdullah itulah yang popular dia buat kemungkaran tu ya Rasulullah. Oh, ya. Kenapa? Dia dah meninggal pagi tadi sampai le ni dekat petang ni tidak diurus jenazah dia. Ya, kemudian Nabi pun tunjukkan Abu Bakar, Omar, Ali semua, jom pergi rumah Abdullah. Sampai ke rumah Abdullah, maka Nabi tunjuk sahabat-sahabat untuk bertugas tuan-tuan. Kamu angkut air. Kamu cari kain. Kamu pula uruskan kubur. Semua dah siap. Sehinggalah sahabat terpinga tuan-tuan. Apa Rasulullah buat macam ini? Sedangkan Abdullah itu orang yang berdosa banyak besar. Tetapi kerana perintah Rasulullah tuan-tuan. Dia taat kepada Rasulullah. Diingat ati Allah wa atiur Rasul. Dia umat ingat dan dia pun buatlah telah ditugaskan tadi. Maka Rasulullah SAW sampailah diurus mandikan dulu. Semasa memandikan Rasulullah tengok daripada jauh tuan-tuan. Tengok Abdullah dimandikan. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah tu senyum. Tengok Abdullah tu senyum tuan-tuan. Sekejap kemudian dia pula tengok lagi sahabat tengok Abdullah Nabi menangis. Maka perbuatan Nabi ini diketahui oleh sahabat. Kemudian apabila dikapankan dan disembahyangkan, Rasulullah minta Abu Bakar menjadi imam tuan-tuan. Rasulullah duduk saf yang kedua. Kemudian dalam saf ketiga keempat itu semua memerhatikan Rasulullah agak pelik tuan-tuan. Kadang-kadang masa dia sembahyang jenazah, tumit dia tu terangkat tuan-tuan. Rumitnya terangkat, kadang sekejap elok, sekejap terangkat dan sebagainya. Itu ialah aneh bagi Rasulullah, aneh bagi sahabat. Sehinggalah Abdullah tidak usung ke kuburan. Masa mengusung ke kuburan tadi, sahabat nampak bahawa Rasulullah itu berjinjit lagi tuan-tuan. Jalan sama jinjit. Tadi solatnya sama jinjit gitu tuan-tuan. Kemudian diperhati beberapa perkara tadi, sehinggalah Abdullah dibubuh ke dalam lubang untuk diuburkan. Nabi menjenguk lubang itu, dia senyum balik tuan-tuan. Tengok Abdullah tu dia senyum. Kemudian beberapa minit dia pun menangis tuan-tuan. Jadi ada 2-3 hari itu sahabat datang ke rumah Nabi, ya Rasulullah, kami ini nak bertanya sedikit. Masa Abdullah diurus, Nabi kata, apa pula nak tanya apa, kata dia. Sahabat pun cakap, saya nampak
masa memandikan ya Abdullah, ya Rasulullah ya, senyum pasal apa? Ya, ni ya. Ha, kemudian menangis pula pasal apa? Ha, ni tuan-tuan. Ya, kemudian sahabat yang lain pula, oh saya pun nampak Rasulullah masa sembahyang jenazah itu kaki Rasulullah berjinjit pasal apa? Ya, ni tuan-tuan ya. Ha, sakit ke, kena duri ke, umpamanya. Kemudian sahabat yang lain pula, aku pun nak tanya juga. Ya, masa Abdullah dimasukkan ke dalam lubang kubur, ya, saya tengok Rasulullah tersenyum, ya, semasa menjenguk Abdullah dan menangis, ya, selepas itu. Maka kelainan-kelainan itu semua dijawab oleh Rasulullah, tuan-tuan. Ya, ini ya, dijawab ya masa awak mandikan Abdullah itu, ya ini saya nampak bidadari-bidadari berkerumun untuk memandikan sama. Ya, ini tuan-tuan. Ya, ini bidadari turun daripada syurga. Ya, berkerumun dan saya nampak saya tersenyumlah. Ya, ini ya. Ha, dia kalang kabut masing-masing nak berperanan mandikan Abdullah. Ya, ha, kemudian habis yang menangis tu, ya saya merasakan bahawa manusia tak tahu hakikat yang sebenar. Ya, Abdullah itu jahat ke baik? Tetapi kita yang tahu, orang kampung tahu semua Abdullah jahat. Ya, sebab itu dia tak nak mandikan jenazah dia, tuan-tuan. Ya, sedangkan ya Allah telah mengampunkan dosa kerana dia berazam selepas Rejab saya akan bertobat terus, tidak akan melakukan perkara-perkara yang haram, tuan-tuan. Begitu juga dengan di dalam kubur. Ya, saya melihat bidadari merebut-rebut nak memberi makan buah-buahan ya kepada apa ni Abdullah, tuan-tuan. Ya, dan saya menangis kerana itu tadilah, ya, merasakan bahawa manusia ni tak tahu tetapi buat hukum sendiri. Ya, ni ya, tak payah mandikan, jahat buat apa kita nak mandikan, tengok tuan-tuan. Ya, sedangkan dosa dia diampunkan oleh Allah. Ya, ini pengajaran kepada kita, ya, bahawasanya jangan kita tuduh orang. Ya, mungkin dia kita nampak zahirnya jahat, kemungkinan dia baik. Ya, ini Allah saja yang Maha mengetahui, tuan-tuan. Itulah gunanya sifat yang wajib bagi Allah Taala, ya, bahawa Allah Maha mengetahui sama ada yang zahir ataupun yang batin, tuan-tuan. Ya, itu sedikitlah pencerahannya apabila teringat apa ni bulan ya, apa ni Rejab, ya, maka disunatkan ya berpuasa. Ya, dan juga masjid menyediakan buka puasa besok, tuan-tuan. Ya, ni ya. Ha, kalau doa sama-sama kemungkinan kambing lah ya, insya-Allah. Ya. Ha, ni ya. Jadi eloklah ya kita sama-sama untuk melaksanakan perkara yang sunat, yang baik, yang digalakkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan masuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.